Kamu kok begitu menawan, memandangmu tak bosan-bosan. Senyum dan wajahmu membuat diriku terkesan. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Masih di ulang tahun Indosiar ke-29. Lanjut nih episode yang sebelum ini. Kan kita ngereaksiin Lesti sama Iwan Fals nyanyiin lagu Ikan Dalam Kolam. Kan aku ngomong nih, sebelum nyanyiin Ikan Dalam Kolam, Lesti sama Iwan Fals sempat juga nyanyiin lagu dulu sebelum itu gitu. Dan kenapa kemarin aku balik? Karena aku gemes aja gitu, Ikan Dalam Kolam dinyanyiin sama Lesti sama Iwan Fals. Tapi kali ini ternyata lebih menggemaskan lagi, karena ini kolaborasi terapik banget. Lagunya Iwan Fals sama lagunya Lesti di mashup nih. Lagunya Iwan Fals yang Aku Sayang Kamu, terus yang Lesti yang Kamu Kok Begitu Menawan, terkesan dikolaborasiin di mashup. Gimana jadinya ini dua lagu keren ini disatuin? Langsung aja kita tontonin Iwan Fals Lesti Kejora Aku Sayang Kamu Terkesan. Ini acara ulang tahun Indosiar ke-29 ini bener-bener vibe-nya bener-bener kayak konser banget. Iwan Fals ini bukti seorang penyanyi yang makin tua makin jadi, ibarat kata makin tua itu makin berkarisma, makin tua itu makin menarik perhatian, dan kualitasnya tetap best dong, nggak ada turun-turunnya. Jarang juga ada penyanyi yang berkarir dari muda sampai tua tuh yang benar-benar masih eksis ya. Iwan Fals termasuk salah satu yang terhebat lah di Indonesia kalau aku bilang ya. Bila engkau bicara persetan logika, sedikit keras kepala, hanya serbetina. Hei! Dan kalau kalian mau tahu nih ya, setiap konser apapun, mau di lapangan manapun, fansnya mau yang nyanyi itu ada apa nggak ada Iwan Fals, pasti ada benderanya OI gitu, sama Slank tuh, dua itu band sama penyanyi yang setiap konser fansnya selalu ada bawa bendera-benderanya. Ini benar-benar apa ya, nonton ke sana itu nggak rugi kalau aku bilangin. Disuguhinnya benar-benar artis-artisnya keren-keren, aransemen musiknya juga bagus-bagus banget. Yang tadi aku bilangin berasa kayak konser banget nonton ke sana langsung. Berubah nih. Banyak orang bilang aku kebayang. Kirain Lestinya belum masuk, ternyata ini partnya Lesti yang ngambil. Aku cinta kamu, bukan cinta uangku. Aku puja selalu
Dan rata-rata lagunya Iwan Fals itu kan kayak kita berbicara gitu. Benar-benar kayak ngomong-ngomong tapi ada notasinya gitu. Kalau kita tipe orang yang nggak seperti itu tuh agak susah sebenarnya nyanyiinnya. Kedengarannya gampang ya, tapi sebenarnya tuh susah loh. Karena butuh soul banget kalau buat nyanyiin lagu-lagu seperti ini. Oh, modulasi ternyata. Agak serem ya, banyak modulasi ya ternyata di lagu-lagunya ini. Tinggal loh buat Lesti ini. Mampus, modulasi lagi. Smart. Ada modulasi lagi dan Lesti langsung pindah suara 2 kan. Kalau dia ngambil suara 1 ini ketinggian banget. Pinter Lesti. Mampus. Aduh, gila, sampai keringetan gue mah. Ini di luar akal sehat aku. Bener ngagetin banget, Iwan. Sungguh suka kan. Jeng, kamu kok begitu? Berarti tadi modulasi. Untuk ngambil kekinya lagu ini kali ya. Lagu terkesan ini. Jadi, tadi kan rendah kalau masih nada yang original tadi, yang awal. Gitu. Hei, gila ini bener-bener. Di luar Nurul. Bikin ngelas-ngelasan ini. Mampus. Gak bisa. Wow, ku kasih hormat setinggi-tingginya untuk Iwan Fals. Bener-bener aku kasih hormat setinggi-tingginya. Oh my gosh, ini senior legend yang harus kita tiru. Oh my gosh. Mau menyanyikan lagu ini adalah suatu penghormatan lah ibarat kata. Legend. Terbaik, ini mah terbaik. Aduh. Oh my god. Aduh, nggak bisa ini mah, nggak bisa. Gue masih, aku aja ngerasa bangga ya gitu. Ibarat kata, Iwan Fals seorang legend mau nyanyiin lagu ini gitu. Apalagi nih Lesti yang punya lagu itu dinyanyiin sama Iwan Fals di satu panggung bernyanyi bersama. Ini kesempatan yang luar biasa. Oh. Berubah ya? Gila ini aransemennya mengerikan. Bener-bener, aduh. Aransemennya mengerikan ini. Aduh. Ais, gila aransemennya. Oh, Lesti, oke. Kayaknya nadanya dirubah lagi nih. Dan
sarapan sampai hilang saking antusiasnya. Tadi mungkin agak lupa sedikit, tapi Lesti nyamber. Aku nggak tahu mungkin dua-dua pembagiannya atau memang satu semua Iwan Fals. Tapi aku salut nih, antisipasinya cepet. Aduh. Oh. Aduh, gila ini mah. Kok jadi romantis banget ya rasanya tuh ya, kayak penuh cinta beneran. Dua-duanya tuh kayak ngasih cinta di lagu ini. Aduh. Lesti udah pakai headphone. Aduh, ini benar-benar dua kali aku batin reaksi ini, yang kedua ya. Bikin aku tersenyum-senyum bahagia banget, benar-benar bikin aku full cinta, benar-benar full cinta bener sama Lesti sama Iwan Fals. Aduh, cengkoknya. Aduh, gue kasih hormat, beneran. Gila. No comment, semua udah gue kasih tahu. Nah, keren. Kita lanjut lagi. Next ada lagu apa, kalian tungguin aja di channel aku. Yang belum subscribe dulu channel ini. Loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.